Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Datuk Syed Muhammad Murtadha bin Haji Ahmad, Khalifah Tarikat Ahmadiyah, Peter Rizkiyah, Rasidiyah Azhar Zarawiyah, Ketua Pendaung Madrasah Sa'idiyah. Yang saya hormati Ustaz Hasri bin Hasan serta rombongan ikhwan dari Singapura dan masyarakat yang Ustaz. Yang saya hormati Ustaz Haji Asy'ari bin Husin dari Surau Haji Awam Alim, Kampung Atas Bangku, Kota Baru, Kelantan, serta ikhwan dan masyarakat yang Ustaz. Ikhwan-ikhwan tarikat Ahmadiyah daripada seluruh Negeri Sembilan, Melaka. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, bagi memulakan majlis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membuka majlis kita dengan bacaan Ummu Alkitab Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, pertama-tama sekali marilah kita memanjat kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin, dengan limpah rahmatnya dapat kita sama-sama hadir ke majlis zikir ataupun pun yang kita tunjukkan khas kepada Sidi Muhammad Dandrawi yang merupakan pengasas tarikat Ahmadiyah yang ketiga. Jadi untuk pada malam ni, sebelum kita mulakan majlis dengan zikir yang insyaAllah akan dipimpin sendiri oleh Datuk Syed Muhammad Murtadha, jadi marilah pertama-tamanya kita mendengar ucap tama daripada Datuk Syed bin Muhammad Murtadha bin Haji Ahmad dengan segala hormat yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmi sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha. Allah barik lahum fima razaqtana. Pengurusi majlis dan kuasa Madrasah Asy'ariyah, saya hormati Ustaz Hasbi dan majlis tarikat Ahmadiyah 30 dan rakan-rakan dia. Saya hormati Syed Ali, mungkin juga yang berada di Kelantan dan Kembangan. Datuk Wahab, Datuk Tuan-Tuan Guru dan Peniman Haji Hadiat yang hadir. Saya berjauh dengan kesempatan pada malam ini bersama dengan Haji Hadiat Al-Fatihah kepada almarhum Dr. Ali Usman. Ali Usman adalah sahabat saya bersama mengaji di Mesir. Ali Usman adalah pengarah Jafin ketika saya baju. Ali Usman telah pilih saya 3 kali, 4 kali. Pertama sekali Muzakarah, tidak apa.
Rusyid, imam-imam bersama dengan Libya, Tulimu. Kita tahu kerjaan silam sistikai Tumasar. Lepas di sini tu, dia balik pulang. Lepas di sistikai cari putus 3 bulan di dia pun. Di Mesir. Saya tak nak. Dia kata yang berikan kerti. Hasil kita akan kasi sikit. Itu dia berkata. Akhir sekali mana dia, dia beritahu dengan agung dia. Agung tanya siapa yang akan jangka Morocco wakil tarikat Malaysia, dia kata dia. Satu-satu yang tarikat yang dia kata kita dia menggang apa, menggang jatuh dia ikhtirah. Jadi kata dia kata siapa. Rumungan ini bawa kertas kerja yang saya bentang pada tahun 80. Rumungan ini berdepan dengan Syekh Darul Haq. Kebetulan saya pengukulkan bersama mereka ini buku Syekh paling tak bagi yang lain ajar saya. Saya harap itu pada Syekh Murtadha ini anak murid Syekh Salim. Dia main di Salim. Pada kamu sesat, kan dia? Syekh Salim lah, sesat. Sebulan Al-Fahar nak berakut. Dia cuba rancir di situ, Al-Fahar kata, antum ni, tu air. Alhamdulillah ni. Jadi mudah-mudahan kejahatnya akan bertamu. Kumbangan dia, keyakinan dia memberitahu kepada Tuan Kuda tu, bahawa kumbangan ni lah kan. Banyak titik mana, dia letak saya ke Morocco. Dia letak saya ke Al-Fahar, letakkan air semua ni, kumbang, air kumbangan. Titik, titik yang telah dibunyikan untuk kita berterusan dari kami. Al-Fatihah. Ya Allah, tahu saya dah balik daripada tahun 1974 tahun 2011. Maknanya ikut bertahun, 7 tahun saya tak pernah bawa bursa. Saya jadi tutup. Kali itu pesan Allah yang ramai saya, ketika saya berusir, dipanggil saya. Sebelum saya, pertama sekali, kau berusir niat. Kalau dia dimukti, aku sumpah tak ada. Jadi kena tunggu-tunggu ini kena niat. Jangan pasang niat tak betul. Besok marah tak ada. Minyamal a'man binyat. Kena tu. Orang yang jerah Tuhan. Korok macam mana Allah tahu. Insya Allah. Kita dengan Allah tak ada. Yang kedua semua bapak selalu tahu aku. Yang berat. Tahun 69 saya balik. Saya tak sihat. Dalam situ, saya berjumpa semua empat sara mohon bai'ah. Dan ini saya tahu semua empat sara ini, lepas saya Abah, Abah saya sendiri, saya bertemu dengan Abdul Abad. Haji Abdullah lepas dilantik turun dengan Abdul Abad, semua empat sara. Sejak semuanya balik, tidak ada perubahan dalam tarikan Amalia. Ini apa yang ini? Ekwal itu yang ini buku yang saya tidak ada. Ikat ini dulu tahun 1935. Kalau kena tahun 70, saya pun akan punya ikat. Tahun 75, aku tak ada pun. Kubau ni umur dia tahun, umur kan kubau ni 77. Saya 75. Kubau pun tahun. Jadi dia, karena ini kesemuan 72. Saya dengar di mereka, saya senyaku dia lagi. Masa menang ini, keseranu akan saya mati. Pulanglah hikmat Allah Ta'ala. Orang mahu nak bagi balik, apa hitungnya saya hidup, apa hukumnya saya mati. Di sini ilmu Allah. Ini yang berbeda-beda. Kami sikit lah yang nak tengahkan buku ini. Supaya kita jangan kesasaran.
Kerana ada ekwan-ekwan yang masuk dekat Amelia. Dia tahu bahan, dia ajak saya. Kalau kamu datang sini nak ajak, aku tak payah lagi. Saya tak minta berkat. Dan bagi sikit performan kemudian perlahan-lahan saya, pertama kali saya cakap supaya dekat Amelia selepas dia pergi dia curah. Saya katakan bersama dia, dan itu pun dia curah. Kira enak-enak tua 2007 bila Syekh yang nanti saya ada orang tanya dia buat apa nanti dia? Dia kata dia akan cemerlang 2007 saya tahu kan 2007 enak dan kawan dekat desain ke orang tidak tahu maknanya kita berkaitan ni ada satuan kalau saya tak ikut peraturan saya akan dipanggilnya sehat macam tu. Tengkat ni sebenarnya kita tidak bersedar, bersedar dah satu pihak. Cuma tengkat mesti kemaskan ini. Jadi, orang yang melawat tengok tak kemas, panggil saya. Tanya tamu, dia dua, tiga besok, dia kata, kenapa kami tak ditutup kamu? Saya tu lari ni. Dan kita besok dah kata, besok kita dari samsing besar lah. Kata, itu sini, itu si samsing. Dia tak tahu, nak kena kandang. Dulu pernah jadakan NGO, tak mau. Itu semua mengamuk. Kerjaan ini datangkan supaya kalikan hidup ini. Masih peraman Dr. Ba'al Dr. apa? Burhan bin Hanzim ini. Kita baca semua sejarah ini. Kalau orang Singapura tanya saya duduk di bawah kaca, lagi waktu tahun 50. Kes natura aku ada kepada. Jangan tahu kes natura aku lagi datang. Aku tak pandai lah. Tapi mana umur sikirnya ni, aku tengok itu senatulah. Tengok dia biru-biru melalui macam tu. Sedikit dan sedikit itulah Haji Rasid puji Abah saya. Abah saya dipanggil bercakap kepada Ikhwan. Kuala orang Singapura, orang Islam, Sabah, jangan bunuh orang. Jangan bunuh orang, jangan bunuh orang. Itu yang dikuangkan Haji Rasid kata Abah, tak mahu ini, tak mahu ingat kalau ini. Saya siapkan orang Singapura, jangan bunuh orang. Dengan lebih-lebih daripada aku yang terhad. Malah. Tapi banyaknya punya orang pun tak tahu. Sebab itu yang tidak tak fikir-fikir yang kita bisa tak boleh fikir dari ini. Komen sini sebut. Dalam kitab Allah Al-Fan saya. Dalam komen ini juga diberikan. Dan asas yang ketiga dalam terkat amaliyah ialah Al-Kutub. Rabbani Said Muhammad bin Ahmad bin Ahmad. Kita mengenai kutub. Sikit mana dia? Kutub. Apa besar yang amir dengan kutub? Ada hal sendiri gajah yang boleh besar. Berlanggang, berjoget. Ketuk kita salah merasun baru dengan. Orang tak nampak. Baru-baru. Tinggalkan istana ini. Tinggalkan semua. Dia kutub. Dan nama disebut kutub. Ulama sufi sepanjang zaman. Orang kata dia di segala. Disebut. Kita kadang-kadang di luar masyarakat ni, kerja dunia lebih aku tak nampak lah. Tak pandang tengok, tu campur orang zaman, campur pandai, campur ni, tengok kesah-kesah ni. Pendidikan pengajian kena buat. Saya baca buku yang diterangkan kulit oleh Sidik Badir. Dalam mengangkat murtabat umat Islam dia pun di Nusantara ni mari fikirnya mari dengan Nabi kata Jerman untuk dia ada pendidikan yang tegas Jerman sahaja supaya kita sangkutkan bahawa negara kita mempunyai seorang raja yang paling famous sekali dan Abidin dia ada mana tasawuf dan dia ada manhaj Abidin bahasa orang putih bertara di sana. Orang putih pun tak dilawan dia dalam perjalanan. Contoh-contoh yang lain kan. Bagaimana? Kalau dia punya raja, raja yang macam tu, bagaimana mufti yang ada kat dikenal ini? Tapi macam tu. Nak gambar-gambar nanti, kita baca sejarah pasal ini. Dan kadang-kadang kita tak sikir lah, bagi ketawa tak pakai. Kadang-kadang saya bersama, saya bagi kita sore ini, sambil-sambil. Tempat kesempatan dia kan sampai-sampai kan. Kadang-kadang tempat nak raja.
ada tibok, 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 tibok. Tak boleh. Jadi, kadang-kadang aku tak tahu. Yang sedang dari yang saya lebih kurang, yang saya sampaikan, yang sama, yang lebih sikit, yang ada. Itu sini, beliau telah dilahirkan di perkampungan Dandaro yang terletak berdekatan dengan lembah Sungai Nil di bahagian selatan Perak. Jarak tempat kelahiran tokoh yang agung ini lebih kurang 6 ataupun 6 batu di Bandar Sina. Warganya Said Muhammad Al-Jandari berasal dari bangsawan Maghribi. Mereka dari Maghribi ya. Dia pun daripada Maghribi ni. Dan macam mana dia jumpa tempat jauh. Dan saya dari Gaza pernah jumpa satu orang Gaza. Jumpa tahu tak tahu dia. Dia pergi Mekah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Cik orang mana? Orang Gaza. Sini, sini. Saya pun Gaza. Haa. Maknanya duduk kat sini, 30 tahun tak berlimpu. Agak dia pun hanya, kemana saya pun hanya kemana. Allah tunggu dengan saya di muka. Macam tak percaya dia orang tak. Dia macam tak percaya dia orang tak. Jadi kita sisa kan, kita tunggu di Morocco. Sebab itu selain daripada Al-Qur Amdia, Al-Qur Amdia. Dia pasang-pasang yang Allah, yang Allah tunggu, yang Allah tunggu. Sidi Muhammad Al-Jandari meninggal dunia di Malang di Kajak Bir. Pada zaman Sidi Muhammad Al-Jandari tarikat berkembang lebih jauh hati bukan hanya tanah Arab bahkan mengikuti kawasan di sebelah punya Asia, India, negara Asia masuk ke sini. Arab zaman dia mula pecah. Tengok lagi orang macam mana sahabat-sahabat berpecah, dia berpecah, pecah, pecah. Zaman ini macam ini. Macam apa zaman yang saya ini? Kata-kata, zaman saya tak saya terkencong-kencong terkencong dan terharap dan tidak banyak yang harap yang terharap pun kadang-kadang tak main gigi akan lain dia lah kalau dia tak kata pun dia boleh dari depan saya macam tuan-tuan depan saya waktu dia menjadi Asia Tenggara untuk menjadi dari 12 komando semua. Zaman dia, mereka masuk Asia Tenggara itu. Masuk Mandala Kaksir. Sidi Muhammad Al-Jandari meninggal dunia di Madinah pada malam 29 Muharram tahun 1323 Hijrah bersamaan 1600. Jadi nak Al-Mulawah dan telah semayang ke Masjid Madinah oleh berapa ribu dan masjid. Pemimpin yang terkat Amaliyah diganti oleh anak beliau Sidi Ahmad, Sidi Abu Abbas. Beliau terus tinggal di Mekah sebagai pimpin tarikat tersebut merupakan salah seorang ahli sufi yang terkenal di Mekah pada mula abad 20. Dimulai dari tarikat Babur. Kemudian beliau pulang ke Mesir menetap di satu tempat di sini di Kota Kaira. Beliau meninggal dunia bertahun 1993 mati dan dimandikan di Basri. Sidi Muhammad Al-Jandari juga adalah orang yang mendapat penghormatan berkumpul secara himpunan suri dengan kafu Islam. Tidak ada pun juga kan? Sejarah saya tak pernah cerita sendiri-sendiri. Panjang kali yang sama dia, saya tinggalkan Malaysia ini mengukil dulu. Lepas saya mengundi pulang hari itu, dua, di Berbinah. Saya tak sekarang, ikuan pun tiga hari pun yang ada, di tiga orang ini, tak sedar gitu. Takut pun. Saya tahu ikuan ini. Tak ada lah pun, tak ada. Kemayang kita sepanjang dunia. Tanah-tanah. Kita dikatakan itu. Tuh, ekuan datu anda semua. Kita tahu ni. Kalau ekuan datu anda, datu di Tera ni. Jangan kata Tera, mampu tak berubah ni. Aku tak ada di Tera ni. Menurutkan apa yang kita boleh buat.
Kita ada sistem, saya cakap dalam pemerintahan Kuala Timur. Jadi Muhammad juga ada orang yang mendapat kehormatan dari percara penyimpanan suri dan rosetnya. Daripada Muhammad mendapat berapa amalan jika yang tidak dapat, tidak dapat oleh dua gurunya. Amalan ini disebut kejaran Sini Muhammad, yang antara adalah mensalkinkan orang yang dah masuk tarikat amalan dengan dapat kehadiran. Kemudian tunggu dekat saya. Jika itu tahan sikit kau fikir kuat. Allah fikir itu. Allah itu. Allah itu. Tak ada masalah. Kemudian dekat itu semua masalah. Kemudian tak ada masalah. Tak ada masalah. Ya masjid. Yang cakap saya. Dan itu pengasal. Tapi anak ada tahu ini dia kuat. Pasal tu kan lain. Tapi dia yang pernah ambil mesin dan tidak jarah di bapak dia untuk betulkan tarikat seluruh dunia. Nampak efek. Ada orang Melaka tanya, kain mesin ke ini. Dapat membutuhkan tak ada orang tu. Dia mana dia tak panjangkan ada tarikat seluruh. Dia akan bikin sini, sebelum ke puluh, dia cari rumah saya. Saya nak bikin anda. Dan itu kan dia balik tak balik. The famous man, dengan cerita dia. Dia tak bagi saya, aku tak letak ni dulu. Dia tak jadi cerita malam tu, tapi saya tahu tak, aku nak balik besok. Dia kejut, saya nak balik, dia kan uang kerja kan. Dekat dengan dia. Maka dengan ini bertambahlah nisbah tarikat ini dengan nama tarikat Ahmadiyah Al-Rasidiyah Negeri. Mereka juga. Aku nak tak terlihat al-usah tak? Macam tu. Ini yang kuat mah saya. Jadi, besok saya buat-buat. Itu saya buat lain. Cicik saya buat lain. Akhir hitam-hutam tak susu lah hitam-hutam lagi. Belum kita nak maham dan cakap lain. Kalau asas tak depan, dia tak lupa. Dia cakap-cakap tu kan. Esok yang kau nak dengar-dengar. Tak nak dengar, get out. Saya dulu. Kita cakap jemput kamu untuk berangkat. Nampak kan aku yang mesin ni. Buku ni dia tahu ni mau sebab ni. Tak tahu ni saya tak tahu. Kejumat kanan ni. Yang ni. Saya buat perkataan tadi mungkin saya. Saya jadi kereta-kereta yang mutamikan. Maka dengan itu. Ini Muhammad dan Darwi. Tamatlah kepimpinan asas dari Ahmadiyah yang maha besar. Telah meletakkan dekat ini di tempat yang tinggi. Dengan daya yang teguh. Boleh dilihat dari segala waktu. Tidak ada guru yang mursyid bagi orang yang beramal dan mengikut tarekat Ahmadiyah selain daripada si Muhammad dan Darwi, walaupun dia sudah wafat seperti yang telah menyatakan diri oleh si Muhammad. Anak saya pun hanya mereka. Dia yang cuba nebul, dikir, terus. Terus tak dengar. Maka sekarang, kita buka api imannya. Siapa yang ada apa, saham ni dalam menyalakan surah ni, ada saham ni. Al-Fadakatun Jariah, terlapah yang berjalan. Kalau orang bagi dia ke surah ni, saya bagi mati. Saya juga. Zaman saya sekarang, bukti saya buka api. Saya saya rasa yang sihat, saya nak punya. Pasal ada ikhwan kerajaan di situ. Kita anggup kanan yang bukti. Saya buka api pun dilanggar-langgar, lepas tu kan, buka api. Tengok. Kadang-kadang agak, Tuk datangkan dia. Aku cakap, kalau nak menyerang banyak-banyak, aku nak feedback ke tak boleh buka ni. Tak cari ke tu. Tak cari ada orang yang bukti yang punya. Mereka dah tak ada apa. Ini komen yang lah. Ini berarti, walaupun sudah wafat, namun percayaan antara guru yang sudah wafat dengan murid-murid yang masih hidup tetap ada. Buat kita, tak berpuluh, tidak aman, tidak berpuluh.
dan bukan kita kepada semua kutub-kutub. Semua orang-orang itu as-sabiqun al-awwalun ashabu Rasulullah. Mana begitu? Nah, mana tempat kaki ikut di sana pun. Jika yang pasti pada masa ini orang yang beramal seperti diperintahkan, maka dia bukanlah mengatakan yang boleh monopok tambah amalan mereka ini. Dia hanya khalifah saja yang mendapat izin dan menjadi dan mengawal mereka ini. Walaupun dia seorang guru yang mursyid, seperti guru dan wali kami almarhum si Muhammad Sa'id al-Jubi. Mengatakan itu adalah Syekh Muhammad Sa'id telah mengambil amalan ini daripada Sini Muhammad bin Nabi yang telah menjadi gurunya berapa lama hingga Allah membuka baginya pintu syarikat dan mereka juga syarikat utara akhir itu. Jadi fikir itu. Sekarang saya pun tak mengubah dan anak-anak saya mengubah. Cicit nak mengubah. Kacau dan sebagainya. Kalau dulu saya atuk-atuk tu suka makan sini. Sekarang apa makan sini? Makan kamu lah. Aku saya fikir mencegang saya tahu si Muhammad ini. Kecak-kecak itu kan. Kemudian yang kedua mandi dan berkata mandi ini ada kita dua buku. Pertama Tafi Nabi Salamah. Yang kedua mana Al-Awrat Al-Tanjah. Tafi Salamah ini disuat oleh Allah Alhamdulillah saya. Karena orang datang macam-macam. Orang datang ini bukan kerana fikir. Nak menyelesaikan masalah. Jadi kita bawa orang kita berfikir malam ni, sama-sama ni. Pasti berfikir, kita berfikir sejam dan dua jam, tiga jam. Maka nak tolonglah ni, tolonglah ni, tolonglah ni, tolonglah ni. Akhir kita kejar dunia, pertama nak akhir minyak ke dapat. Berfikir itu rasa, aku berfikir tak akan mudah dan keluar. Dan Allah, itu sendiri ini. Dia masuk lakas, jah aku masuk, latuk, sur, masuk, ni masuk. Wah, kalau masuk putus mani'ah, tak putus mani'ah. Kita tak tentang. Tak tentang. Ikhwan tak mengaji, itu sendiri berarti. Paling baik. Tak mengaji. Kita yang mengaji, orang tengok, kacang. Dan kita sekarang, Alhamdulillah, sembilan ada enam syarikat. Tak ada beberapa perubahan yang kami buat. Kita boleh tak beberapa apa-apa tamah-tamah kita akan buat. Kita nak beritahu ni lah. Dia tak kata, kalau saya datang tengok. Saya nampak dia ada beberapa tahun yang perlu orang luar cakap. Pakar-pakar kena cakap. Pakar-pakar, kali-kali dan tak putih. Dia cakap selama orang. Dia cakap sekejap, cakap. Dia tak cakap kebinan. Tapi dia jadi, dia cakap sekejap. Kali jadi kokteh, dia bilang dia punya. Saya tak nak buat. Orang ini kita balik ke Sina Suci, Mokti Sina Suci, Pisau Mokti, Tanggil 300 jawab pun tidak. Saya kata taklah, saya kata sama ikhwan. Kamu kan dari surat oleh kerjaan di sini. Nah, kalau cekak orang ambil 60, 50, 50 pinggang, dia tak tu. Kita nak ambil kenal, nak ambil tiga juga. Saya kata untuk kadang-kadang berhiasi, kata berhiasi ni. Bukan berhiasi, seorang ni untuk tiga orang. Dan inilah. Dia baru buat dapat yasin kat masjid. Ini nak cek yasin tak ada rumah. Yasin tak ada rumah. Beli itu untuk kerja baca. Beli itu RM1, itu RM1. Bila saya beli, saya memang tak jual juga yasin kat sini. Kalau orang yang buat mampu jual yasin, bapa kami sen, bapa potong-potong, tak elok benar dengan orang sekarang ni. Pasal kita nak bila, letak di kita. Osnallam, angka baik di dalam Allah, angka baik di dalam manusia. Dan kalau kita sama tarikat, sama geng-geng itu, jika pun tak ada Osnallam di dalam manusia, itu nak harga. Nak sikit yang kita sampai, dan ini masih banyak, kita mak banyak-banyak ni. Pertama, kali pertama, kita tolak Imam Muhammad bin Darawi, yang tiang-tiang bagi kita. Kali semua, Pak Serawa semua, tak ada tukar dia. Bila meninggal dari Haji Abdul Rashid kita tunggu dan meninggal dari orang yang lain siapa tunggu lah kalau ikut level-level dari kat-kat ni kalau kita baca kes-kes parah ke mesti hafal Quran Haji jadi dalam kesenaran saya saya dah tahu lah apa tak ada
Sebab Tuhan datang jatuh. Kalau begitu orang tak ada di sana, dia harap mudah-mudahan. Kalau dia pilih, kalau dia kira lah. Tapi Tuhan dia kata, apa tu satu, dia punya semangat yang berbeza. Tuhan tak nak lakukan ini. Tidak masuk ke sini. Mudah-mudahan, saya akan alamiah ke depan dengan abad 20 berhasilkan. Dijokongkan semua ikhwan. Mudah Allah ampun semua mereka ini. Yang terisah menyebutkan. Kita berada di abad 21. Dan jokongan, jokongan, mengaji semua. Kita memperkata dekat alamiah semua terikat yang berada untuk menjadikan negara ini. Negara al-Rohani. Al-Mu'minin punya. Perkasakan diri kita. Jawapan tak lain lagi untuk memperkasakan. Mari kita menjadikan harapan dia berkata adalah abad kita. Dan kita punya umur bukanlah muda yang ada sekarang. Umur pun semua yang ada. Sebab kita ingin dapat. Kita ingin banyak. Terima kasih kepada semua sekali yang datang. Semua sekali yang beri semangat. Dan kita harap tuan-tuan berkibaya dengan kerajaan Allah SWT. Dan apa yang tuan-tuan akan memberikan kemahannya dan nyaman kepada kita, kepada kekuatan dan kepada perkembangan tarikat Ahmadiyah, perkembangan semua kekuatan-kekuatan dan perkembangan seluruh tarikat yang dibawah nama jelasan Masjid Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.